Hai, Assalamualaikum semua. Saya Nik Noh Ifah Batrisya binti Nik Hilmi, pengacara TV PSS TVTM2, Stigma 2 Besut Terengganu. Mari kita dengar sebuah kisah mengenai puasa yang disampaikan oleh Nurdini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawan, pejam cilik, pejam cilik. Kita dah masuk ke bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Ha, ayat saya bacakan tadi menjelaskan kepada kita bahawa puasa difardukan ke atas umat-umat sebelum kita untuk membentuk insan bertakwa. Kawan-kawan, ingat lagi tak mana puasa? Puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari serta berniat pada malam hari. Penat, lapar, dahaga, mestilah puasa kan mengajar kita erti kesusahan seperti orang-orang yang miskin dan susah. Mengajar kita erti bersabar, mengajar kita erti bersyukur. Bulan Ramadan kita berpuasa, itulah rukun Islam yang ketiga. Di waktu siang lapar dahaga, siapa taat pasti Allah suka. Wahai kawan-kawan, janganlah lupa puasa banyak mengajar kita, yang melatih kita berakhlak mulia agar menjadi orang bertakwa. Namun kawan-kawan, kenapa agaknya Ramadan kita pada hari ini agak berbeza dengan Ramadan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang sibuk puasa, kita sibuk belanja. Orang sibuk beribadah, kita sibuk membeli belah. Bahkan pembaziran makin banyak berlaku pada bulan Ramadan. Menurut statistik, rakyat Malaysia telah membuang sebanyak 7,986.47 tan sampah sehari dan 40% daripadanya adalah sisa makanan. Sepatutnya, pada bulan Ramadan, semakin berkurangan makanan. Tapi sebenarnya, kita semakin berlebih-lebihan. Contohnya, bila kita pergi bazar Ramadan, semuanya kita nak beli kan? Roti john lah, mutabak lah, air katilah cebi lah, air berbual telajak laris lah. Bukankah membazir itu amalan syaitan? Oleh itu kawan-kawan, sikap yang buruk kita tinggalkan untuk hadapi bulan Ramadan. Persiapkan diri, ilmu dan amalan. Insan bertakwa jadi harapan. Mari berdoa bersama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
Berkahi kami di bulan Rejab dan Syakban serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan, sekian dahulu persembahan saya. Semoga menjadi insan bertakwa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dahulu untuk kali ini, TVPSS TVTM2, pencetus inovasi masa kini.